18 Oktober 2020 lalu menjadi hari paling kelam bagi orang tua tiga bocah yang hilang misterius di Dusun Pulka, Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tiga bocah masing-masing bernama Yogi Triherlambang, Nizam Alfa, dan Alfisa itu hilang saat melihat alat berat mengeruk parit desa di Dusun Pulka. Kabar hilangnya tiga bocah secara misterius ini kemudian menjadi viral di Sumatera Utara dan bahkan di Indonesia. Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi lokasi di mana anak itu terlihat terakhir kali sebelum dinyatakan menghilang secara misterius. Tim gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, BPBD, Basarnas, hingga relawan, YouTuber, dan wartawan diterjunkan ke lokasi, namun hasilnya nihil. Tiga bocah itu entah kemana, spekulasi kemana anak itu menyebar di kalangan masyarakat, ada yang mengatakan diculik hingga dibawa ke alam gaib. Jejaknya pun tidak berbekas, namun salah satu warga mengaku melihat tiga anak itu berjalan ke arah pasar dan selanjutnya ke arah jalan besar. Fakta lain, warga Medan yang kebetulan ke lokasi melihat satu dari tiga anak itu berada di semak memanggil warga yang lewat. Namun saat dicek di semak-semak itu, anak yang mengenakan baju kuning tersebut ternyata tidak ada. Hilangnya anak itu menyisakan kisah mistis. Sejumlah paranormal atau dukun mengklaim jika anak itu disembunyikan oleh makhluk gaib. Rasa penasaran warga terus melintas di benak. Banyak yang bertanya-tanya kemana anak itu sebenarnya, diculik atau ke alam lain. Berikut ini fakta-fakta tiga bocah hilang di Langkat. Yang pertama, warga cari di lokasi penampakan. Beberapa waktu lalu, geger di seputaran desa Namanjahe, sekitar sebulan tiga bocah itu menghilang, tiba-tiba muncul di salah satu tempat. Yang muncul, satu orang berbaju warna kuning. Dia memanggil salah satu warga Medan yang lewat di seputaran desa Namanjahe, Salapian. Warga lantas berbondong-bondong ke lokasi anak itu menampakkan diri. Video pencarian anak itu viral di media sosial. Yang kedua, penampakan hanya ilusi. Penampakan anak itu diduga hanya ilusi semata. Namun meski demikian, warga tidak putus asa mencari di lokasi penampakan anak itu. Salah satu warga merekam pencarian di lokasi anak itu muncul. Terlihat dalam video tersebut, banyak warga yang ikut mencari di lokasi kemunculan anak tersebut. Yang ketiga, TNI ikut mencari di lokasi. Seorang tentara ikut mencari keberadaan bocah yang sempat dikabarkan muncul dan memanggil salah satu warga yang lewat tersebut. Video itu juga sudah ditonton sebanyak 305 ribu kali oleh pengguna YouTube. Yang keempat, penampakan anak itu sedang duduk. Dalam video terdengar suara wanita yang diduga dipanggil oleh anak itu. Namun saat didekati, sang anak itu menghilang, tidak tahu kemana. Anak yang menampakkan diri tersebut berbaju warna kuning, seperti dipakai oleh satu anak yang hilang sejak 18 Oktober 2020 lalu. Itulah fakta tentang tiga bocah yang hilang di Langkat. Sekian berita dari kami, segenap tim Insulteng mengucapkan selamat beraktivitas.